ini. Tampak layan. Tampak layan. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Banyak banget cobaan yang mendera yang datang. Fitnah sana sini dari oknum-oknum yang enggak suka. Yang sambal ijo gobion. Iya, ayah. Selamat makan. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Wilar di malam hari ini, yang mana tentu keseharian, kebersamaan, romantisan kegesrekan mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, di hari ini begitu menyita dan menarik perhatian kita semua. Apalagi seusai Rizky Bilar melakukan proses pemotretan, ada sesuatu hal yang cukup menarik di sini. Rupanya Lesti dan doinya Rizky Bilar bertemu kembali, guys. Ya. Seusai mereka sama-sama melakukan aktivitasnya masing-masing, ternyata keduanya selalu kangen dan ingin selalu bersama-sama menghabiskan waktu berdua. Tentu hal itu semakin membuat kita bahagia melihat kebersamaan, kemesraan, keromantisan Lesti dan Bilar yang tiap hari selalu membuat kita semua baper. Ya, apalagi hari ini masih suasana monversary dan cidukan mengenai Lesti dan Bilar yang sudah prewed juga menjadikan kita tambah bahagia. Ya, bagaimana tidak, sudah hampir setahun mereka, karena di hari ini adalah selang sehari setelah mereka merayakan monversary mereka, yakni yang ke-9 bulan. Dan tentu tak hanya Lesti yang telah memberikan hadiah kepada Rizky Billar berupa surprise, tetapi Rizky Billar pun tak tanggung-tanggung telah memberikan ya hadiah istimewa yang luar biasa bagi doinya, bagi kekasih, bagi pujaan hatinya. Lihat gelang yang dedek pakai, begitu menawan, begitu membuat dia tambah rupawan. Tentu hal itu adalah hadiah monversary Rizky Bilar yang ke-24, yakni tepatnya hadiah monversary Leslar yang dipersembahkan oleh Bilar kepada pujaan hatinya Lesti Kejora. Siapa sih cewek yang gak merasa demen, senang diberikan surprise yang selalu istimewa dan membuat orang lain berdecak kagum. Apalagi saat melihat kebersamaan mereka yang kian hari kian nampak nyata. Sepertinya mereka sudah halal saja. Makanya marilah kita sekalian tak henti mendoakan mereka berdua untuk segera meresmikan hubungannya, tak ada aral dan rintangan, sehingga apa yang mereka rencanakan bisa tercapai. Tentunya dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapatkan update terbaru mereka berdua. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.